kita coba shrimp rollnya. Kalau mungkin orang Cina ngomongnya ngoyang ya, tapi ini halal guys, don't worry. Dengan cocolan mayonnaise sama si chili sauce, karena cocol dengan mayonnaise. Makan guys. Crispy-nya bakwan pedasku guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Yeni Karuma. Welcome back my YouTube channel. Guys, aku ini lagi bikin adonan bakwan. Dan aku tidak ini ya, tidak di video dari awal. Nanti aku kasih tahu aja isinya sama bumbunya guys, karena ini aku mudah banget. Dan ini aku lagi ditambahin potongan cabai. Ini potongan cabainya banyak karena kita suka pedas dan nggak perlu pakai cabai untuk apa ya itu namanya, buat dimakan berasingan gitu loh guys. Dan ini bakwannya ada wortel, terus daun seledri sama kobis, terus tambahin cabai. Bumbunya sangat mudah, aku gunain bawang putih, cincang, garam, lada bubuk sama penyedap rasa. Dan ini aku juga mau goreng ini si shrimp roll, tadi aku beli di supermarket untuk makan malam hari ini. Kita makan goreng-goreng saja karena tadi juga hujan guys, cukup makan goreng-goreng. Dan tadi juga makan siangnya kita ada hivilan, yaitu hivilan itu maksudnya makanan berat gitu, kayak makan nasi biryani. Dan aku makan satu mangkok ipoh noodle gitu, nggak tahu lah pokoknya itu mie satu mangkok gede gitu. Jadi ini aku cukup goreng-goreng saja dan tanpa cabe untuk digigit ya, ini karena cabenya udah aku masukin ke adonan bakwannya. So mari kita goreng guys, sama goreng shrimp roll. Ini tuh isinya udang di dalamnya, nanti aku buka kasih tunjuk kalian ya guys. Oke guys, ini bentuk dari shrimp roll, isinya udang dan aku akan cocol dengan mayonis. Kalau bakwannya udah pedes ya, udah aku irisin potongan cabe yang tadi ini di supermarket ada, aku belinya di Sheng Siong. Kayaknya sedap sih, ini halal ya guys, don't worry. Dicocol dengan mayonis. Tuh, mayonisnya udah ready. Kita goreng yuk guys. Adonan bakwan sayurnya udah ready guys, tinggal digoreng, lagi manasin minyak. Dan ini spring shrimp rollnya juga udah defrost gitu, dari ice sudah mencair dan kita menggoreng guys. Bismillahirrahmanirrahim, goreng. Dan ini pertama kali kita beli juga, hopefully dia tetap ya guys. Oke guys, ini tadi aku beli isinya 10, harganya $2.60. Dan ini digoreng dengan minyak, jangan terlalu panas ya, karena dia itu kulit tahu gitu, atau takwa skin atau apalah, enggak tahu. Jadi dia cepat matang gitu guys. Guys, ini hasilnya tadi si shrimp roll. Dan aku lagi goreng bakwan yang aku bikin, bakwan sayur guys. Tunggu sampai matang. Oh ya guys, untuk bakwannya, adonan bakwannya, tepung sama tepung berasnya sama tepung terigunya itu 1:1 guys. Kalau tepung berasnya 1 sendok, tepung terigunya 1 sendok gitu, biar dia crispy juga.
A few moments later. Oke guys, ini shrimp rollnya sama ini bakwan pedasnya. Aku cocolannya pakai mayones sama chili sauce buat cocolan si shrimp roll. Dan ini udah jadi. Aku mau sajikan untuk nenek makan malam. Simple karena tadi udah makan banyak di tengah hari. A few moments later. Crispy-nya bakwan pedasku guys. Cabenya nih boleh dicocol juga pakai mayonis. Oke guys, aku mau akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.